Terhadap kasus penganiayaan ini, karena sudah dilaporkan 7 September, selanjutnya langkah-langkah penyidikan sudah kita lakukan, sudah P21 dan sudah tahap 2 kita limpahkan ke kejaksaan. Untuk kasus pencurian apa sudah masuk P21? Belum, untuk kasus pencurian karena baru tanggal 11 kemarin ya, 11 Oktober dilakukan. Namun kita secara cepat nanti akan kita selesaikan ya. Sekarang sudah kita lakukan langkah-langkah penyidikan, kita sudah memeriksa 4 saksi, termasuk juga tersangka ya, saksi sebagai saksi yang di kasus pencurian, namun dia tersangka di kasus penganiayaan. Sudah kita periksa sebagai saksi. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.